Okay, ini adalah DX Kamen Rider Double yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Okay, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyan TV. Okay, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari Lego. Okay ya, kali ini kita dapat requestan dari Dian Gaming ya. Okay, kali ini kita akan bikin DX Kamen Rider Double. Okay, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Okay ya, seperti biasa Kak Oyan ucapin terima kasih buat sobat Oyan yang udah request dan masih mau bersabar ya. Dan buat kalian yang baru join di channel Oyan TV, Kak Oyan ucapin selamat datang. Dan jangan lupa cek di playlist atau daftar putar ya, karena kita udah lumayan bikin banyak video tentang Lego ya. Barangkali nanti ada yang cocok, bisa langsung dicoba. Okay, kali ini kita bikin DX Kamen Rider Double ya. Kamen Rider Double ini dia memiliki dua bentuk yang bergabung menjadi satu ya, jadi bersebelahan. Ini ngingetin Kak Oyan dengan tokusotsu zaman dulu ya, namanya itu Metalder. Metalder juga punya dua warna ya, merah dengan biru. Nah, cuma kalau untuk Kamen Rider Double ini dia bisa punya banyak bentuk ya, tergantung gadget yang dimasukkan ke dalam DX drivernya ya. Nah, jadi kalau yang aslinya itu DX driver itu ada dua slot ya. Slot ini buat dimasukin gadget kanan dan kiri. Nah, ketika gadget itu dimasukkan, maka si Kamen Rider ini dia akan berubah bentuk ya. Antara kanan dan kiri ini dia berpengaruh dengan bentuk perubahannya ya, dan juga dengan kekuatannya. Cuma DX driver yang kita buat kali ini dalam kondisi terbuka ya. Ketika gadget itu sudah dimasukkan, maka dia akan membuka ke kanan dan ke kiri ya. Nah, untuk yang dan Kak Oyan udah nyoba bikin gimana caranya biar nanti bisa dimasukin gadget, cuma agak susah ya. Kalau bisa bakal tebel banget ya, jadi Kak Oyan nggak dibuat kayak slot ya. Jadi ini Kak Oyan bikin paten aja, jadi mohon maaf ya kalau misalkan yang ini agak kurang mirip. Oke, untuk DX Driver Kamen Rider Double ini dia punya warna merah dan putih ya, sama hitam. Cuma di sini Kak Oyan nggak ada warna merah, jadinya kita pakai warna pink ya, seadanya aja lah.
Dan seperti biasa ya, nanti agar bisa dipasang di pinggang, nanti kita butuh bantuan karet ya, karet yang dirangkai. Nanti kalian kasih tahu caranya. Dan ini emang agak sedikit ribet ya kalau buat masangnya, jadi sobat Oyan mesti bersabar ya. Dan oke, ini adalah DX Kamen Rider Double yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aktifkan tanda lonceng ya, agar sobat Oyan nggak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV. Sampai jumpa di video berikutnya.